Betul tak orang kata kalau orang kafir nak masuk Islam, kita dah ajar dia ngucap ataupun kita buat tak ambil berat, dan kalau lepas tu dia pun lari terus, apakah kita boleh jadi kafir ataupun berdosa besar? Jawabnya, jadi kafir itu khilaf ulama. Melainkan dia redha ratu kekal di dalam kafir, maka dia jadi kafir. Orang kafir itu nak masuk Islam, dia tak mau ajar. Pasal apa? Dia nak suruh ratu mati dalam kafir. Maka orang tu jadi kafir. Tapi orang tu dia tak ajar lagi, dia suruh esok, aku ajar mu, aku sibuk hari ni. Kafir tu nak masuk Islam, suruh kita ajar ngucap. Kita kata mari esok, aku ada kerja hari ni. Maka jawabnya haram, berdosa besar je. Nah, tidak jadi kafir, kerana dia tak ada redak tu, dia jahil dengan hukum melawat-lewatkan ni. Hukumnya haram, berdosa besar. Sebab tu kalau kafir nak masuk Islam, jangan kata pergi masuk Islam ni jabat agama. Ajar selalu pada masa itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Faham? Wajib. Ha, jangan wilewatkan gigi esok mati malam ni ya. Nak? Ha.